Dalam NFT ni dia ada dua jenis yang saya tahulah secara-secara amnya dia ada dua jenis. Satu adalah fine art dan satu lagi collectibles. Dua ni lah antara benda yang paling famous lah, yang mana semua orang bila sebut NFT ni lah dia tahu. First one tadi adalah fine arts. Fine arts ni di mana artwork tu dibuat secara unik, satu artwork tu, dan dijual dengan satu apa ni harga, dan orang boleh beli satu artwork tu saja. Yang kedua adalah collectibles. Collectibles ni di mana ada satu series of artwork yang mana yang orang kata telah pixel lah, PFP kan, profile picture, ataupun ada orang buat macam series of katalah binatang ke, ataupun series makanan dan sebagainya, macam BAYC, Bored Ape Yacht Club, macam CryptoPunk dan sebagainya. Mereka bukan sahaja menjual satu-satu NFT tu sebagai satu JPEG ataupun satu SVG ataupun satu drawing saja. Collectibles ni selalunya dia ada datang dengan dia panggil utilities. Utilities ni ataupun faedah untuk membeli ni. Contohnya macam BAYC, Bored Ape Yacht Club tu, siapa yang membeli tu adalah, siapa pemilik satu-satu BAYC tu adalah mendapat satu tiket untuk join Yacht Club punya party. Ada yang lain macam yang buat NFT mana kalau beli satu artwork tu, awak you akan dapat t-shirt for example, ataupun dapat dia ada privilege dan access untuk sesuatu lah. So collectibles ni selalunya dia orang akan tanya roadmap. Ya, roadmap ni maksudnya apa dia punya perkembangan dia. Sebab apa ni, mind you, dalam NFT ni sendiri adalah perkembangan teknologi. Maksudnya ramai orang membeli NFT disebabkan eksplorasi teknologi yang dipelopori ataupun yang di research oleh satu-satu brand ataupun club tu lah. Macam mana CryptoPunk, dia explore dari segi apa ni teknologi macam mana untuk memasukkan artwork dekat dalam blockchain tu sendiri. So bila nak masuk ke artwork dalam blockchain ni, dia punya gas fee mahal. Jadi kenapa apa ni artwork seperti pixel ni lebih digemari, sebabkan saiz dia kecil. Satu artwork tu cuma 2KB, 3KB dan sebagainya, untuk dimasukkan ke dalam blockchain tu adalah mudah kalau dibandingkan dengan pixel yang 2000x2000 dan sebagainya. Jadi pelopor-pelopor teknologi ataupun development-development teknologi yang terkini, yang kata state of the art ni, adalah projek-projek yang orang selalu look forward in. Itulah orang selalunya, kebanyakannya orang-orang yang bayar mahal ni, mereka sebenarnya adalah investor ataupun pelabur dalam satu-satu projek ni. Jadi NFT ni bukan sekadar gambar tu sahaja, tapi NFT ni adalah juga perkembangan teknologi. Banyak benda yang di explore lah. Jadi lepas ni kalau orang tanya kenapa apa NFT ni buruk pun orang beli ke apa kan, dia bukanlah semata-mata estetik semata-mata. Sama macam art, sama macam segala seni, NFT ni adalah satu perkembangan teknologi, dan orang membeli NFT disebabkan utilities, disebabkan faedah-faedah yang lain ni.